Video amatir warga memperlihatkan api yang melalap kapal milik Zainuri, warga desa Bandar, pada Senin malam sekitar 20.45 WIB. Menurut Kepala Satpol PP Pati, Sugiono, penyebab kebakaran kapal jenis Pursein atau kapal pukat cincin ini diduga berasal dari percikan api pengelasan di atas kapal yang menyambar tirer dan membuat api cepat membesar. 5 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemilik kapal diperkirakan merugi hingga 3 miliar rupiah.